Hai, assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya Rusdi Rusli, YouTuber jomblo tahun 2024, guys. Masih jomblo, guys. Jadi kepada anda yang masih jomblo di luar sana, jangan takut karena saya ada bersama dengan anda. Kita seangkatan, guys. Jadi bagi mereka yang akan menamatkan zaman bujangnya ataupun zaman jomblonya tahun ini, ya selamat buat anda dan doakan bagi mereka yang jomblo semoga dipertemukan orang-orang yang baik. Amin. Dan saya mendoakan kepada anda yang hadir di channel ini dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe, dan sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya banyak, makin sukses, makin ceria, dan dipertemukan dengan orang-orang yang baik, guys. Bagi penonton baru di channel ini, selamat datang. Saya Rusdi Rusli, dan bagi mereka yang sering mendukung channel ini daripada dulu sehingga sekarang, terima kasih, jutaan terima kasih buat anda. Dan saya Rusdi Rusli dari Malaysia ingin ucapkan salam, cinta, damai, dan persaudaraan buat sahabat saya yang ada di Indonesia atau di mana anda berada. Semoga Malaysia, Indonesia tetap kompak dan saling hormat menghormati dan saling dukung-mendukung dalam apapun kebaikan di dunia ini, guys. Amin. Jadi di video kali ini saya akan mereaksi satu video karena saya sendiri belum pernah ke sini, guys. Dan ramai yang minta Abang Rusdi harus coba kereta cepat Indonesia. Ya, saya tahu, guys, kewujudan kereta cepat ini. Sebelum kereta cepat itu sendiri siap, saya udah datang ke Indonesia, tapi saya belum pernah mencobanya, guys. Dan saya sempat datang ke Indonesia sekitar tahun bulan 8 ya begitu. Saya ke Indonesia, saya juga belum sempat untuk merasai kereta cepat Indonesia. Tetapi bulan 2 nanti, Februari nanti, insya Allah saya akan ke Indonesia lagi. Semoga saya bisa menikmati dan bikin vlog spesial untuk saya menikmati kereta cepat Indonesia, guys. Tapi di video kali ini saya mau melihat reaksi mantan Perdana Menteri Malaysia dan juga orang-orang Malaysia, bagaimana mereka menikmati perjalanan daripada Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Bandung ya, menggunakan kereta cepat Indonesia, guys. Jadi ayo kita sama-sama saksikan seperti apa videonya dan kira 3, 2, 1, jump. Wos popular di ASEAN, guys. Ini namanya, nama-nama kereta cepat. Nama kereta cepat Wos. Kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Wow. Bahkan di bumi bagian selatan. Dulu dianggap bakal sepi, tapi kenyataannya kereta cepat Jakarta-Bandung sukses meraup untung miliaran rupiah dalam 2 bulan dengan 1 juta penumpang pada akhir tahun ini. 1 juta penumpang, guys, gila. Tentunya, keren banget. Ini menjadi berita baik bagi Indonesia. Kereta cepat WUS saat ini menjadi moda transportasi publik yang paling digemari karena kecepatan yang tinggi seperti Shinkansen serta kenyamanannya. Kecepatan yang tinggi. Ini tentu kereta cepat menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia dan ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina juga turut ikut mencobanya. Saya belum mencoba, dan yang paling, guys, menarik, mantan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri yang pernah menggaungkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, ia juga turut antusias kesenangan naik kereta cepat di Indonesia. Wah, dia sudah pergi, guys, saya belum. Dan banyaknya warga negara tetangga ke Jakarta hanya untuk mencoba kereta cepat WUS. Saya belum pernah, guys. Saya, impian saya mau tahun ini, guys, insyaallah. WHOOSA. WHO. WUS. 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 WUS memang itu. WUS. Dan terbukti semua orang kalau saya ke Singapura, ke Malaysia, nggak tanya kereta cepat, WUS-nya gimana? WUS-nya gimana? Karena WUS memang cepat. Ya. Tapi WHSSO ini kan ada artinya juga, ya, kan singkatan. Artinya memang cepat, cepat menggilat, WUS. Cepat dan menggelegar gitu. Cepat dan menggelegar. Bangga juga kita. Saya kadang-kadang sombong. Wah, sekarang WUS sama terkenalnya dengan Shinkansen atau TGV. Wah. Dan memang sudah dirancangkan produk ini adalah produk yang unggul. Di Cina itu produk akhir daripada yang ada di Cina adalah ini. Oke, jadi ini betul-betul yang teknologi terakhir. Bisa dikatakan bahkan lebih canggih daripada Shinkansen sendiri, Pak Budi, atau kita paling tidak sama lah level kalau, dari segi kalau kualitasnya. Kalau dengan Shinkansen lebih dikit. Lebih dikit. Kalau dengan TGV lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak ya, karena TGV lebih tua lagi ya, teknologi. Untuk naik ini, bahkan saya pada saat saya dari Laos ke Makassar, ke Malaysia, ke KL, ketemu dengan GM-nya. Pak, sekarang ini banyak sekali orang dari Malaysia datang ke Bandung satu hari, naik WUS untuk uji coba, untuk pengen merasakan, setelah itu Jakarta satu hari terus pulang.
Wah, hanya untuk coba kan, langsung pulang. Tujuan destinasi wisata Indonesia untuk Asia Tenggara. Kepalanya dulu. Coba naik, coba naik kereta cepat, Wus. I dekat stesen kereta api Jakarta, nak cuba naik train cepat kat sini. Kereta api cepat, nama dia Wus. Nama dia Wus. Rupanya Roti O. Roti O. Cari kepalanya dulu, girl. Okay guys, itulah kalau kita lihat tadi yang akak ni, kakak ni, mbak ni yang ngomong itu adalah bahasa Melayu yang ada di Malaysia, guys. Bahasa perbualan seharian, guys. Bukan yang baku ya. Itulah perbualan seharian yang ada sedikit mix-mixnya juga. Jadi begitulah perbualan kalau saya dengan teman-teman, begitulah cara cakapnya juga kan. Tapi kalau di video ini bahasa Indonesia lah. Tapi saya rasa beruntung sekali guys, mereka sudah coba. Sedangkan saya berkali-kali datang ke Jakarta belum coba lagi kereta cepat ini sampai sekarang guys. Jadi kepada anda yang menonton di sini, siapa yang sudah mencoba kereta cepat Indonesia Jakarta Bandung guys, ayo ramaikan di ruang komentar. Siapa guys, apa perasaannya, apa feelnya, biar saya makin kepanasan guys, supaya saya bisa sampai ke sana dan coba kereta cepat Indonesia guys. Jadi kita lanjut videonya. Stesen Halim, nampak tak tu? Halim ke Tegaluar. Nanti ramai-ramai ambil gambar kat sini. Okey. Oh, ni kepala dia. Wah, dia bagi air juga guys, makanan, ada makanan. Wus. Well, I find this train very comfortable, very stable. In depan mana smooth, ni? Smooth running, and I guess I enjoy the scenery. Malaysia, Malaysia. Outskirt of Jakarta, which is very good experience. Yeah. I have taken the high speed train in China and I think this is equally good if not. Okay, yeah. Lebih kurang sama guys. It's my first time to ride high speed train and I found that. Oh, ini pada Thailand. It's something good for the people in Indonesia and the people in Southeast Asia because sooner or later we'll be connected. We already have the plan, you know, that we will be connected by railroad, by highway and by sea route as well. Nah, Sobat Maju, begitulah antusiasme warga Indonesia Antusias. Dan ASEAN dengan kereta cepat Jakarta Bandung. Saya belum pernah coba, bahkan guys. Wus, namanya Wus. Singapura, namanya Malaysia, bahkan Thailand. Namanya Wus rupanya. Mungkin di Indonesia kereta cepat biasa-biasa saja dan dianggap utang atau apalah, tapi di negara tetangga kereta cepat adalah idaman dan simbol kemajuan bangsa. Betul. Bahkan mereka bermimpi agar negara mereka memiliki kereta cepat juga. Malaysia mesti ada begini, seperti guys. Seperti yang telah disampaikan pada video sebelumnya, hanya Thailand saat ini yang sedang membangun kereta cepat. Thailand juga ada. Dan selesai pada tahun 2029. Sedangkan Malaysia, Singapura masih di ambang-ambang. Sebetulnya jadi Malaysia ada, tapi nggak jadi, guys. Memiliki batal. Kereta cepat. Sayang sebuah sekali. Sebuah lompatan bagi Indonesia. Tidak menyangka 20 tahun yang lalu kereta Indonesia diremehkan. Tapi saat ini kereta Indonesia menjadi idaman dan modern. Betul. Sekarang Indonesia tuh Jakarta tuh modern guys. Transportasi umumnya tuh baru-baru. Kan, walaupun internasional juga bagus. Wah, kehebohannya mantap. Dan juga kritisnya banyak. Tapi sekarang dinyatakan lumayan cukup sukses ya. Ya. Bisa dibangun ya, ya dari kesuksesan ini harusnya untuk menggait investor-investor lain. Pak Budi cukup optimis ya, ini ya, bisa optimis. Menjadi bukan saja prototipe tapi showcase kan? Ya, showcase. Ini showcase dunia. Ya. Mbak Desi, dibayangkan ya, kalau dulu awal-awal saya jadi menteri, saya kalau ke luar negeri itu ya rada minder-minder dikit gitu. Kapan ya. Kita punya seperti kapan ini? Kapan kita kira? Punya? Yang lebih konkret lagi, ketemu menteri itu susah. Saya anytime
kalau mau ke Jepang, Korea, Arab Saudi, Abu Dhabi, India, bahkan Perancis. Itu dengan mudah kita apply satu minggu, mereka terima. Bahkan mereka akan datang di sini. Jadi kesetaraan kita itu sudah terlihat bahwa Indonesia emas itu bukan mustahil itu terjadi. Ya. Jadi secara apa namanya kepercayaan masyarakat dunia sangat baik. Bahkan kalau saya ke Korea sama Jepang, mereka tidak malu-malu mengatakan the future is Indonesia. Future-nya mereka itu di Indonesia. Wah, wow, future-nya mereka itu Indonesia. Besar, sumber daya alamnya besar. Jadi kalau mau investasi, Indonesia lah. Indonesia, guys. Nah, Sobat Maju, itulah berita tentang kereta cepat WOS yang saat ini heboh. Bagaimana pendapat kalian? Mantap. Oke guys, terima kasih karena menonton sampai ke video ini dan saya suka video ini. Saya jadi penasaran guys, saya mau naik guys. Dan saya juga belum tahu sebenarnya ada berapa jenis tiket untuk kereta cepat ini dan saya mau menaiki nanti kereta cepat ini daripada mana nih? Daripada Jakarta ke Bandung, Bandung Jakarta. Lepas itu ya saya jadi penasaran lah guys, saya mau coba, saya tidak mau orang lain bikin konten, saya tidak guys, saya harus guys, saya kan sering ke Indonesia, ke Jakarta, masa ke Jakarta nanti saya tidak mencobanya ini kan, jadi saya harus mencobanya guys. Oke, terima kasih yang memberikan video ini kepada saya, tidak sangka ramai yang sudah datang, seluruh dunia sudah datang mencoba dan selamat juga karena kereta cepat Indonesia ini sekaligus menjadi tarikan wisata ASEAN guys, karena ramai orang di seluruh dunia semata-mata datang untuk mau mencoba mencoba kereta cepat Indonesia ini. Ada ya daripada Malaysia itu cuma mau datang ke Jakarta untuk coba kereta cepat langsung pulang lagi ke Malaysia guys. Sampai begitu mereka punya antusias, mereka mau mengetahui kehebatan dan juga teknologi yang dimiliki oleh kereta cepat Indonesia. Dan semoga bukan ini sahaja kemajuan-kemajuan Indonesia yang Indonesia akan cipta. Semoga kedepannya lagi akan makin banyak lagi. Karena saya yakin Indonesia itu adalah negara tabah, negara kuat, negara maju, negara kaya. Jadi sekiranya dipimpin, dikendalikan oleh orang yang betul, pemimpin yang betul, saya yakin Indonesia itu akan menjadi kiblatnya perdagangan dunia suatu hari nanti guys, amin. Jadi itu saja untuk kali ini, terima kasih menonton sampai ke menit ini. Kalau ada lagi video yang bermanfaat, yang mengedukasi buat saya, tuliskan di komentar dan kasih nilai sekali. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Sampai ketemu lagi dalam video seterusnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah.